Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rongsok, channelnya Bang Rongsok. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya selalu berharap teman-teman semuanya selalu ada dalam lindungan Allah, dimudahkan semua urusannya dan senantiasa dimurahkan rezekinya. Dan terpenting teman-teman semua di kondisi seperti ini, di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita senantiasa sama-sama menjaga kesehatan, olahraga yang cukup, intinya tetap selalu sehat. Oke, pada kesempatan kali ini saya kembali ingin mereview satu buah uang kertas. Kali ini adalah uang tahun 1964, teman-teman. Tahun 1964. Dan uang ini adalah uang era sukarelawan. Dan uang ini terlihat sederhana sekali, teman-teman. Hanya ada gambar sukarelawan di sini dan saya nggak tahu nih gambar sukarelawannya siapa. Seperti ini gambar tampilan bagian depannya. Dan di sini ada tulisan PN Percetakan Kebayoran, masih dalam tulisan bahasa yang dulu ya. PN Percetakan Kebayoran 50 sen. Kemudian ada tanda tangan gubernur dan direktur. Kalau nggak salah itu tanda tangan gubernur dan direktur Yusuf Muda Hartanto. Ada tulisan 50 berwarna merah. Kemudian ada penulisan tahun 1964 dan gambar sukarelawan. Uang ini terlihat kecil ya, ukurannya memang kecil teman-teman. Dengan uang-uang sekarang itu ukurannya jauh. Ini lebih kecil uang ini, dengan nilai nominal 50 sen. Uang di era sukarelawan. Ini dan ada gambar sukarelawannya nih, di bahunya. Kecil kan teman-teman? Kalau kita bandingkan dengan uang 100.000 rupiah ya, kecil kan? Kecil. Dia sangat kecil teman-teman uangnya. Seperti itu. Kemudian di bagian belakangnya itu terdapat tulisan angka 50-50 di tiga posisi, yang satu di kiri atas, di bawahnya, kemudian ada di tengah-tengah bagian sebelah kanan. Dan ada tulisan nomor seri dengan huruf tiga huruf ya, kemudian ada 6 nominal dengan angka ya seperti ini. Dan ada gambar apa yang namanya kalau seperti ini, seperti itu teman-teman. Dan uang ini ukurannya sangat kecil karena ukurannya cuman 112 kali 56 mm. Dicetak di percetakan Kebajoran dalam tulisan yang masih tulisan zaman dulu. Seperti itu teman-teman. Kalau untuk tulisan yang ini kita mesti menggunakan ini nih, karena kita nggak kebaca ya. Saya juga nggak bisa kebaca. Oke teman-teman, inilah sebagai, ya mungkin teman-teman ada yang belum pernah melihat uang zaman dulu sekali seperti ini, uang di era sukarelawan. Mudah-mudahan videonya dapat membantu dan memberi kita pengetahuan. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang baru bergabung di channel Bang Rongsok, jangan lupa di like, komen, dan subscribe di channel ini agar saya lebih semangat lagi membagikan konten-konten yang ada atau bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.